Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita malam ini sampai ke Aristoteles. Oke, jadi ini salah satu guru besarnya filsafat, salah satu filosof kunci dalam tradisi filsafat. Yang ngaku filosof wajib paham Aristoteles. Kalau belum paham, jangan ngaku dulu. Karena Aristoteles dan gurunya serta kakek gurunya adalah tiga tokoh besar filsafat. Hampir semua teori filsafat sampai hari ini itu inspirasi dan rujukannya bisa ditarik ke pemikirannya tiga tokoh besar ini. Ini tiga tokoh besar di dunia filsafat. Gambarnya itu kira-kira, katanya begitu. Plato, gurunya Aristoteles, Socrates, gurunya Plato, dan nanti Alexander the Great, muridnya Aristoteles. Tiga, empat, ya sebenarnya tiga, cuma nanti Alexander the Great berjasa menyebarkan pikiran-pikirannya gurunya. Meskipun belakangan dia tidak rukun sama gurunya, tapi nanti ajaran-ajaran filsafat Yunani disebarkan, dikenal sebagai Helenisme. Oke, jadi itu urut-urutan sanatnya. Jadi yang paling awal Socrates, diwarisi Plato, diwarisi Aristoteles. Riwayat hidupnya dia putra seorang tabib istana, dokter istana. Namanya Nikomachus. Jadi Aristoteles nanti menikah dua kali, istrinya yang kedua punya anak, dikasih nama juga Nikomachus, sama kayak nama ayahnya. Dari situ nanti lahir buku etika yang berjudul Nikomachean Ethic. Nah, itu dari Aristoteles. Istri yang kedua ini budaknya istri yang pertama. Istri yang pertama meninggal, namanya Pythias. Punya anak juga dikasih nama Pythias. Jadi Aristoteles ini pikirannya luas sekali, tapi males mikir nyari namanya anaknya. Jadi punya istri Pythias, ya dikasih nama Pythias, sama-sama perempuan. Punya anak laki-laki, ya kasih nama bapaknya aja, gak repot, Nikomachus. Jadi itu Aristoteles. Dia dikuliahkan di akademinya Plato umur 17. Dan di sana kurang lebih sampai 20 tahun, sampai Plato meninggal. Terus diganti ponakannya, dan Aristoteles kemudian keluar dari akademi, ditawari oleh Raja Makedonia saat itu, ditawari untuk les privat anaknya Alexander. Dan di privatlah anaknya ini sekitar 5 tahunan. Setelah di privat 5 tahun, Raja Philip meninggal, privatnya selesai, Aristoteles pulang ke Athena, mendirikan kampus tandingannya akademia, namanya Lyceum. Nanti di sini dikenal filsafat paripatetik dari Lyceum ini. Nah,
Lisium ini berdiri dan selama era Alexander masih aman, meskipun cara berpikir politiknya Aristoteles berseberangan dengan Alexander. Itu yang bikin Aristoteles dilirik terus, sewaktu-waktu bisa bahaya. Sampai kemudian Alexander meninggal, diganti anaknya, Aristoteles melarikan diri karena terancam nyawanya. Aristoteles bilang, saya tidak akan mengizinkan Athena berdosa dua kali. Karena sebelumnya kan sudah berdosa mengeksekusi Sokrates. Cuma di pelarian tidak lama, Aristoteles ini paling sekitar 3 bulan, kemudian juga meninggal. Oke, jadi itu riwayat hidupnya. Pikiran-pikirannya luar biasa, meskipun ada beberapa yang unik, khas, yang kalau hari ini diceritain mungkin orang ketawa. Misalnya yang saya ingat, Aristoteles pernah bilang, kalau suami istri berhubungan, nanti jadi anak laki-laki atau perempuan itu tergantung arah angin. Jadi arah angin kemana? Nah, kalau arah angin ke utara jadi laki-laki, kalau ke selatan jadi perempuan. Pokoknya tergantung arah angin. Kalau nggak ada angin, nggak jadi anak. Nah, itu Aristoteles. Jadi termasuk jumlah gigi perempuan itu lebih sedikit daripada jumlah gigi laki-laki, sampai pikiran-pikiran semacam itu. Termasuk yang bias gender, bahwa perempuan itu setengahnya laki-laki. Ada yang semacam itu. Oke, cuma tidak harus disalahkan, wong dia memang anak zamannya. Masih untung loh, perempuan dianggap setengah. Di banyak peradaban, perempuan itu enggak dianggap manusia. Dianggap properti, kayak barang. Termasuk Arab era jahiliyah. Oke. Bedanya Plato sama Aristoteles itu persis sama kayak gambarnya Rafael. Kalau kalian ada yang pernah nyenggol gambar ini. Plato nunjuk ke atas, kalau Aristoteles nunjuknya ke bawah. Plato pelopornya idealis dan Aristoteles pelopornya realisme. Katanya Plato, pengetahuan kebenaran yang sejati itu diperoleh dari atas, dari refleksi rasional dengan berpikir abstrak. Kalau Aristoteles sebaliknya, pengetahuan yang sejati itu diperoleh dari keseharian, pengalaman kita. Tidak ujuk-ujuk ada di kepala. Oke, kita masuk ke pikiran-pikirannya Aristoteles. Yang pertama, asumsi tentang telos. Telos itu tujuan. Maka pikiran apapun yang fokusnya pada tujuan namanya teleologis. Jadi dilihat tujuannya. Nah, asumsinya Aristoteles, segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Tidak mungkin enggak. Pasti ada targetnya. Apapun, tinggal kamu tunjuk. Apa yang terjadi, apa yang ada di dunia ini, tidak ada yang iseng tiba-tiba ada. Apalagi ciptaannya Allah. Tidak ada yang Allah enggak sengaja tiba-tiba kok ada itu, enggak ada. Semua pasti ada tujuannya. Tidak ada satu makhluk pun, satu ciptaan pun, satu peristiwa pun yang sia-sia. Oleh karena itu berarti pasti kita manusia juga punya tujuan. Setelah bahas panjang, Aristoteles menyimpulkan bahwa hampir semua orang sepakat tujuan hidupnya manusia adalah untuk nyari kebahagiaan. Tujuan puncaknya. Silahkan dicek, katanya Aristoteles.
Lupa ada orang yang targetnya harta ya Pak. Kalau kamu tanya lebih lanjut, kenapa ingin banyak harta? Karena ingin bahagia dengan harta itu. Tujuanmu ingin punya istri atau suami cakep. Sebenarnya kan tidak berhenti di situ, pasti ada kelanjutannya. Kalau sudah punya istri atau suami cakep, ingin bahagia dengan istri atau suami cakep itu. Tujuannya adalah ingin apa? Jaya, ingin sukses. Itu kan tidak berhenti di sukses. Kalau sudah sukses mau apa? Selalu begitu. Jadi tidak ada orang yang bisa mengingkari bahwa tujuan puncaknya hidup ini ingin bahagia. Kalau sudah bahagia biasanya sudah tidak bisa ditanyakan lagi. Kalau sudah bahagia mau apa? Sudah susah, dia sudah puncaknya. Ya selesai, sudah, wong itu yang dicari. Beda sama tadi, ingin harta. Kalau dengan banyak harta terus ngapain? Saya bisa beli macam-macam. Setelah beli macam-macam saya puas, maka saya bahagia. Bahagia selalu jadi terminal terakhir. Jadi segala sesuatu ada tujuannya. Adanya manusia juga pasti ada tujuannya. Dan tujuannya itu katanya Aristoteles kebahagiaan. Ya kalau orang beragama terus kurang Pak itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya wis ora apa-apa. Sing penting kebahagiaan. Jadi itu katanya Aristoteles. Secara umum orang punya anggapan ada tiga hal yang bikin dia bahagia. Di situ kurang satu. Yang pertama kehormatan, yang kedua kesenangan, dan yang ketiga harta. Apa? Kecukupan. Jadi tiga ini banyak orang bilang bisa bikin bahagia. Bahagia yang sejati itu harus bahagia yang jenis manusia. Kesenangan itu membawa kebahagiaan yang tidak berjenis manusia. Kesenangan membawa kebahagiaan yang sama aja, hewan juga senang. Kalau hanya sekedar minum kamu sudah bahagia, kamu keliru karena hewan juga kalau haus minum. Jadi kesenangan itu tidak membawa kebahagiaan. Awas keliru, sifatnya sangat sementara. Kamu haus, sekarang minum, terus tidak haus lagi. Tapi sebentar lagi, kamu haus lagi. Jadi, kalau hanya kesenangan enggak, maka jangan melakukan apapun dengan target terakhir kesenangan. Dia bukan bahagia yang sejati. Kalau kamu nyarinya kesenangan, kamu tidak akan ketemu kebahagiaan. Kehormatan juga begitu. Kehormatan juga ternyata bukan kebahagiaan yang sejati. Dia tergantung orang lain. Kehormatan kan begitu. Dihormati orang, dihargai orang, itu menyenangkan memang. Tapi dia tidak sejati, tergantung orang lain. Dan orang lain ini kan bisa berubah-ubah. Sekarang karena butuh menghargaimu, besok dia bisa mencaci makimu. Jangan ketipu oleh kehormatan. Kekayaan juga bukan tujuan puncak. Saya bilang tadi, setelah kekayaan selalu ada target lagi. Berarti dia bukan sesuatu yang kalau kamu ada di situ, kamu akan mengalami bahagia. Jadi makanya Plato, Aristoteles, Socrates disebut eudaimonia. Jadi etika, virtu etik yang basisnya kebahagiaan. Arahnya bahagia. Tuh. Jadi asumsi pertama, hidup ini ada tujuannya. Tujuannya adalah nyari bahagia. Ini masih belum ketemu bahagianya apa. Kita cek sekarang fungsinya. Katanya Aristoteles, kalau tadi kan mengasumsikan segala sesuatu ada tujuannya. Sekarang dia bilang segala sesuatu ternyata ada fungsinya. Fungsi ini kan main di prosesnya. Jadi ternyata
ada tujuan, ada proses. Semua punya karakter itu. Nah, berarti manusia juga punya fungsi. Dan fungsinya, kalau mencari fungsinya manusia yang sejati, katanya Aristoteles, harus yang khas manusia, bukan yang lain. Yang lain enggak ada. Nah itu, makanya di situ ada contohnya makan. Makan berarti bukan fungsinya manusia. Semua makhluk hidup juga butuh makan. Bernafas juga bukan fungsi manusia. Nafas itu otomatis. Apa sih fungsinya manusia? Kan itu yang dicari. Nah, Aristoteles ngecek, ternyata fungsinya manusia yang beda dengan semua makhluk yang lain itu ada di akal, kemampuan untuk mikir, reasoning. Makanya ada axiom yang terkenal dari Aristoteles bahwa manusia adalah animal rasional, binatang yang berpikir. Jadi jangan lupa fungsi utamamu itu mikir, kayak sarangnya cak lontong. Jadi mikir. Kalau enggak mikir, kamu bukan manusia. Karena tadi kamu adalah binatang yang mikir. Ada yang mikirnya yang bikin kamu jadi manusia. Begitu kamu enggak mikir, berarti tinggal binatangnya. Jadi hati-hati, usahakan akalmu tetap hidup dan waras. Karena begitu berhenti, levelmu turun. Jadi binatang. Jangan memutuskan sesuatu saat akal buntu. Nanti gawat, karena yang memutuskan itu biasanya tinggal aspek binatangnya. Ya kalau di manusia, binatang itu kan bisa hasrat, ego, ambisi, dan macam-macam. Harus tetap dikoordinasi oleh akal. Nah, jadi manusia punya tujuan bahagia. Untuk mencapainya dia ada alat, namanya akal. Perbuatan baik atau tidak baiknya manusia, katanya Aristoteles, kuncinya adalah nalarnya jernih atau tidak. Bisa berpikir rasional atau tidak. Perbuatan baik itu adalah perbuatan yang sengaja kamu lakukan hasil refleksimu secara jernih. Kalau pikiranmu terang, akalmu bisa menemukan apa yang harusnya kamu lakukan dan apa yang jangan kamu lakukan. Inilah nanti yang disebut virtu etik. Saat orang akalnya sehat, perbuatannya juga jadi sehat. Karena akal ini yang nyetir. Kalau pikiranmu ngeres, perbuatanmu juga ngeres. Kalau pikiranmu hitam, perbuatanmu juga hitam. Karena bahan mikirmu kan semua ada di pikiran. Akal ini kan kayak kacamata. Barang putih kalau kamu pakai kacamata ungu, kayak orang jual mainan kacamata ungu itu, yo kelihatan dia ungu. Maka usahakan akalmu tetap jernih. Di situ fungsimu sebagai manusia ditantang. Jadi asumsi kedua, fungsi. Nah, tadi kan ada akal yang dia memproduksi kebajikan, memproduksi virtue. Sekarang kita lihat tentang hubungan kebahagiaan dengan kebajikan. Ini asumsinya panjang, ada empat untuk menuju keadilan. Jadi pelan-pelan. Nah, bahagia itu rumusnya, katanya Aristoteles, ketika jiwamu ini kompatibel, selaras dengan kebajikan tadi. Yang kebajikan itu produknya akal. Jadi bahagia yang sejati itu, kamu, kondisi jiwamu
yang nyaman karena dia selaras. Kenapa kondisi jiwamu nyaman? Karena akalmu jernih. Yang akal jernih ini melahirkan perbuatan bajik. Nah, ini rendetannya begitu. Pikiranmu sehat, perilakumu baik. Kalau perilakumu baik, jiwamu tenang. Itu bahagia, katanya Aristoteles. Jadi yang ada di pikiran nyambung dengan yang ada di perbuatan. Kalau perbuatan sama pikiranmu selaras, batinmu juga nyaman. Itulah kebahagiaan. Kalau menurutmu maling itu jelek, terus kamu korupsi, itu kan batinmu gak nyaman. Maka sekaya apapun kamu gak akan bahagia. Kalau orang menghormatimu, tapi kamu tahu itu cuma acting, wong ini cuma pencitraan, gak asli, batinmu tetap gak bahagia meskipun dihormati orang. Jadi kuncinya bahagia, akalmu jernih melahirkan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik nanti selaras sama kondisi jiwamu, itulah kamu merasa bahagia. Nah, itu hubungan kebahagiaan dan kebajikan. Kebajikan itu nanti kalau pas formulanya melahirkan kebijakan, kebijaksanaan. Itulah nanti yang dikejar oleh para filosof. Oke. Terus tetap ada faktor-faktor di luar diri manusia yang mempengaruhi kebahagiaannya. Jadi kamu baru diputus pacarmu misalnya, Anda tenang aja, ndak galau, ndak galau, ndak sumpek, malah ndak manusiawi. Ya tetap kamu akan galau. Hanya saja nanti kamu bisa meningkatkan kapasitas kebijaksanaanmu. Caranya apa? Semakin kamu tangguh menghadapi pengaruh dari luar tadi, semakin kamu bijaksana, semakin kamu jadi orang bijak, orang bajik. Semakin kamu alah cuma diputus pacar, tidak penting, tidak substansial, yang lain masih banyak yang penting, tenang. Nah, itu semakin kamu tangguh, semakin bijaksana, semakin akalmu tangguh. Jadi ini Aristoteles mau bilang bahwa lingkungan juga mempengaruhi, tapi kita juga bisa mengebalkan, menguatkan diri kita dari pengaruh lingkungan. Jadi ada timbal balik. Jadi bahagia dimulai dari cara berpikir yang jernih. Cara berpikir yang jernih ini mau tidak mau dipengaruhi oleh lingkungan sekeliling. Tapi lingkungan sekeliling sejauh mana dia bisa mempengaruhi kita, tergantung juga oleh kekuatan mental kita. Nah, semakin mental kita kuat, semakin kita mudah ketemu kebahagiaan. Jadi kuncinya di situ. Itulah eudaimonia. Oke. Jadi diawali dari segala sesuatu ada tujuan dan ada fungsinya. Tujuannya kebahagiaan, fungsinya pakai nalar yang rasional. Medianya namanya kebajikan. Kebajikan ini lahir dari nalar yang jernih. Setelah nalar jernih, lahir perbuatan baik. Akhirnya jiwanya tenang dan tentram. Dalam prosesnya dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar, meskipun tergantung juga oleh kekuatan masing-masing orang. Nah, ringkesnya itu dasar etiknya. Oke, terus asumsi awal. Sekarang asumsi ketiga sebelum menuju ke keadilan. Ada dua jenis kebajikan, katanya Aristoteles. Yang pertama, kebajikan intelektual. Yang kedua, kebajikan praktis. Kebajikan intelektual itu nanti lahirlah filsafat.
pengetahuan, pemahaman, itu kan kebajikan intelektual. Jadi ini sifatnya universal, tidak ada yang namanya nambah pengetahuan itu jelek. Semua bajik. Nambah wawasan, nambah pemahaman itu di level apapun, tentang apapun itu baik. Jadi namanya kebajikan intelektual. Sekedar cara bikin teh yang enak itu juga teori, meskipun gak dipraktekkan, tapi kamu memahami itu termasuk jenis kebajikan intelektual. Filosof, ilmuwan itu ada di level kebajikan intelektual. Yang kedua, kebajikan praktis. Hubungannya sama tindakan, sama rasa, sama kehidupan sosial. Disinilah nanti kita ngomong keadilan. Jadi namanya kebajikan praktis. Di situ ada istilah kebajikan moral. Jadi keadilan itu nanti bagian dari kebajikan moral. Kebajikan moral itu kebajikan praktis, yang sumbernya bisa jadi kebajikan intelektual, kajian level etika tadi. Oke, dan katanya Aristoteles, kebajikan praktis itu bukan bawaan, bukan bakat, tapi habit. Habit itu kebiasaan dan pembiasaan. Jadi kamu, gak ada orang, oh kamu itu memang bakatnya maling, oh, gak ada. Gak ada orang, moral itu bukan bakat. Saya itu sejak kecil bakatnya memang jujur, Bapak, enggak. Gak ada orang yang punya bakat jujur, punya bakat curang, punya bakat, gak ada. Wah, gak tahu Pak, ini jangan-jangan keturunan ya Pak, suka bohong, ini gak ada. Jadi itu bukan bawaan, tapi habit. Kamu biasakan aja. Aristoteles menjatuhkannya berani misalnya. Berani itu bukan kok, wah saya itu dari sononya sudah penakut ya Pak. Enggak. Kamu kalau pingin gak jadi penakut, jadi pemberani, ya beranilah. Lama-lama kamu akan jadi seorang pemberani, karena dia habit. Kalau terbiasa berani, lama-lama ya jadi pemberani. Kalau terbiasa bohong, ya kamu lama-lama jadi pembohong. Jadi urusan moralitas itu urusan habit, bukan bakat. Kalau itu habit, bisa kamu konstruksi, tergantung dirimu. Pengen jadi pengecut bisa, pengen jadi pemberani bisa. Pengen jadi orang yang rajin bisa, pengen jadi orang yang malas bisa. Tergantung kamu membiasakannya kemana. Karena ini sifatnya kebajikan praktis. Oke, terus katanya Aristoteles, manusia itu kalau dikategori berdasarkan baik buruknya itu terbagi empat. Ada kelompok virtuous, ada continent, ada incontinent, ada vicious. Yang virtuous adalah orang yang katanya Aristoteles mudah melakukan kebajikan. Kalau melakukan yang baik-baik enteng. Itu karakter pertama. Karakter kedua, kontinen. Kalau mau melakukan kebaikan, dia harus berjuang dulu, mati-matian. Ada karakter ketiga, inkontinen. Inkontinen itu orang yang kalau mau melakukan keburukan, dia harus susah payah dulu. Mau bohong itu susah sekali. Gimana ya bohongnya? Itu kelompok inkontinen, tapi akhirnya juga bohong. Ya, sudah mikir susah, akhirnya ya tetap ngapusi. Itu kelompok inkontinen. Yang terakhir vicious. Vicious ini orang yang melakukan keburukannya enteng. Santai aja.
tenang aja bro, bohong kayak gitu gak masalah. Itu vicious. Curang, nyontek misalnya, santai aja, ngapain takut. Ketahuan ya dikasihkan sama yang ngawas ujian, beres. Ngapain pening-pening, itu vicious. Atau yang susah, incontinent. Mau nyontek, bikin tulisan, sudah dibawa ke kelas, dimasukkan tas lagi. Dibawa lagi, biaya, dimasukkan lagi. Dibawa lagi, udahlah dibawa aja lah. Itu incontinent, masih mikir. Ada yang virtuous, virtuous itu yang enteng. Kalau melakukan kebaikan santai. Ada yang kontinen. Kalau mau melakukan yang baik dia harus berjuang dulu. Saya harus enggak bohong ini, saya harus enggak bohong ini. Nah, berarti dia kelompok kedua. Ini sebenarnya pembagian yang enggak clear cut, tergantung situasi. Ada orang yang dalam kondisi tertentu jadi vicious, enteng sekali melakukan yang jelek-jelek, tapi dalam hal yang lain dia sangat virtuous, sangat enteng melakukan kebaikan. Ada koruptor itu yang ketika korupsi santainya luar biasa, dan setelah korupsi sedekah juga santainya luar biasa. Itu kan enteng, sedekah enteng, korupsi juga enteng. Oke, jadi ada virtuous, continent, incontinent, dan vicious. Ini empat kategori manusia. Silahkan introspeksi sendiri, teman-teman masuk yang mana. Oke. Nah, kebajikan itu ada jalan simpel untuk mengidentifikasinya, namanya jalan tengah. Katanya Aristoteles, ciri paling gampang perilakumu baik apa enggak, ekstrim enggak. Baik itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri, terlalu banyak atau terlalu sedikit. Biasanya yang ekstrim itu yang tidak cocok sama jiwa. Nah, contohnya katanya kalau urusan jiwa, urusan moral, berani. Berani itu jalan tengah antara nekat dan pengecut. Hemat, hemat itu jalan tengah antara boros dan pelit. Loyal, setia. Setia itu jalan tengah antara fanatik dan pengkhianat. Jadi baik itu ada di tengah-tengah, di antara dua ekstrim. Di tengah-tengah itu bukan berarti terus tidak dua-duanya, tapi kadarnya itu pas. Kadarnya itu ada di tengah, tidak terlalu berat di kanan, tidak terlalu berat di kiri. Kebaikan itu terletak di jalan tengah. Cuma jalan tengah ini setiap kepala beda-beda, setiap konteks beda-beda, setiap situasi beda-beda. Di daerah tertentu kalau disuguhi makan kamu harus habis. Di daerah yang lain jangan sampai dihabiskan karena kamu dianggap geragas. Ya kan ada beda konteks, makanya harus pas. Jadi itu yang disebut jalan tengah. Ya kalau di tempat yang makannya harus habis, ya kalau ngambil nasi jangan banyak-banyak, nanti gawat. Tapi di tempat yang makan gak boleh habis, ya ambillah yang banyak biar gak habis. Jadi logika ini harus dipakai, sesuaikan konteksnya. Kalau enggak, ya kamu akan dianggap cacat secara moral. Harusnya dihabiskan, gak dihabiskan. Harusnya disisakan, malah dihabiskan. Oke, nah dari situ setelah ketemu tadi asumsi 1, 2, 3, 4, kita masuk ke kebajikan yang menurut Aristoteles paling sempurna dan paling sulit untuk diwujudkan. Nah ini tidak simpel, tidak sederhana. Kenapa? Karena kebajikan yang namanya keadilan itu sifatnya sosial, berhubungan dengan orang lain. Tidak bisa sendirian adil itu, harus melibatkan orang lain. Saya adil loh pak. Di mana? Di kamar. Ada berapa orang sendirian? Oh enggak, belum. Adil itu sifatnya sosial. Jadi kenapa sifatnya sosial? Karena adil dalam
moral yang namanya adil, kamu tidak mikir dirimu sendiri, tapi juga mikir orang lain. Jadi dalam keadilan itu ada di sana kebajikan namanya ketulusan. Ketika ngomong keadilan, Aristoteles membahas karakter alamiah manusia. Jadi yang pertama, sebelum kita ngomong apakah sudah adil apa belum, kita harus ngomong setiap orang itu coba dicek kapasitasnya masing-masing. Setiap orang karakternya beda-beda loh, jangan disamakan. Gimana menyikapi yang putri-putri sama yang cowok-cowok, cara menyikapinya juga harus beda. Jadi itu namanya karakter alamiah manusia.